Halo guys, nah di video kali ini ya guys ya, cara menambahkan email di akun kita WTV ya guys ya. Jadi kalau kalian sudah menolak WTV, mungkin bisa kalian lihat video saya sebelumnya cara mendaftarkan. Nah di situ kan saya mendaftarnya menggunakan nomor telepon. Nah jadi di sini apabila kita ingin mengamankan akun kita guys ya, dengan cara menambahkan akun email ya guys ya, caranya itu cukup mudah. Nah jadi bisa kalian simak video ini hingga selesai supaya kalian paham. Oke, kita buka aplikasi WTV-nya ya guys ya. Di sini kita tunggu sampai muncul beranda. Nah, kalau sudah muncul beranda kita, langsung aja kita tekan di bagian akun sini. Nah, cara untuk menambah emailnya itu kita tekan di bagian sini ya guys ya, di bagian foto profile. Nah setelah muncul seperti ini, langsung aja kita tekan di bagian kanan atas nih guys ya, ada yang namanya edit profile. Nah langsung aja kita tekan. Nah setelah kita menekan edit profile, di sini ada yang namanya di bagian email. Nah di sini kan saya juga belum mencantumkan alamat email saya guys ya. Nah di sini kita cantumkan dulu. Nah di sini kita masukkan email yang ingin kita hubungkan di aplikasi WTV ini ya guys ya. Oke, di sini kita sudah memasukkan email yang ingin kita kaitkan di aplikasi WTV ini ya guys ya. Setelah seperti ini, langsung aja kita tekan di bagian atas ini yang namanya simpan. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan alamat email kita ya guys ya. Nah, caranya itu cukup mudah ya guys ya, seperti ini. Jadi, apabila kalian tidak paham tentang seputar WTV, bisa kalian komen di bawah guys ya, kasih masukan, nanti jika ada kesempatan kita akan membalasnya. Oke lah guys ya, jika kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah, dan sampai jumpa di konten berikutnya.